Ibu Pengawas Bina SMP Negeri 1 Kalisan, Ibu Zuhratul Munawaro. Yang saya hormati, Kepala SMP Negeri 1 Kalisan, Bapak Hadrianus Sulistyohadi, SPD MM. Yang saya hormati, Komite SMP Negeri 1 Kalisan, Bapak Heru Supeti. Yang saya hormati, Dewan Guru Peserta Staf Karyawan, SMP Negeri 1 Kalisan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Peserta Didik Kelas 9 dan tamu undangan serta teman-temanku peserta didik SMP Negeri 1 Kalisan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara lepas pisah peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kalisan.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Camat, Bapak Rusti yang saya hormati, mohon berdiri Pak, karena camatnya baru. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Ya, Pak Camat berjuang bersama saya di Sumber Jambi. Saya sekarang mau mengakhiri purna tugas di Kalisat dengan bersama saya. Sampai ketemu, sampai saya purna. Bapak Camat itu sahabat saya saat di Sumber Jambi, tidak asing dengan Pak Andre. Berikutnya Bapak Kapolsek, juga Bapak Kapolsek yang baru yang saya hormati. Ya, ini Bapak Kapolsek kita. Setidaknya anak-anak kenal. Oh, yang diundang oleh Pak Andre kemarin saat perpisahan ini Bapak Kapolsek Kalisat yang baru. Dan Bapak dari Koramil, yang Pak dan Ramilnya juga baru tetapi belum bisa hadir, ini yang mewakili. Monggo Bapak berdiri biar anak-anak juga tahu dan para wali siswa. Berikutnya adalah Bapak Fatah, kasih kurikulum dan penilaian, yang mewakili Bapak Kepala Dinas. Monggo Bapak, masih ganteng penjenengan, silakan perkenalkan diri. Ya, ini Bapak Fatah dari Dinas Pendidikan. Dan juga Ibu Pengawas yang saya hormati, Ibu Suratul Munawaroh. Inggih, ini Bu, Ibu Pengawas yang masih cantik dan masih baru juga. Yang di sampingnya enggak saya kenalkan karena istri saya sendiri. Lalu Bapak Ketua Komite sudah kenal, tetapi monggo Bapak Komite bersama tim yang saya hormati berdiri juga supaya anak-anak tahu. Ya, ini yang membantu Pak Andre. Juga Ibu Bapak Forkom kelas 9. Mana Ibu Bapak Forkom yang selama 1 tahun membantu saya dalam kegiatan program sekolah? Mana? Monggo berdiri, banyak kok Forkomnya. Lah, ini Forkom, ya, Forkom ini. Dan Bapak Ibu guru beserta karyawan yang saya hormati, SMP 1 Kalisat ingin memberikan dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Maka itu saya sampaikan kepada para orang tua semuanya, jangan salah pilih sekolah selanjutnya. Karena disitulah basic, ketika penjenengan salah pilih, maka masa depan anak tidak jelas. Tetapi ketika di tingkat lanjutan penjenengan memilih sekolah yang jelas, karena lanjutannya jelas, maka selanjutnya akan lebih jelas. Maka dari itu saya mohon anak-anak kelas 9 semuanya, jangan ada yang putus sekolah. Sesuai dengan tema hari ini, bersyukur atas kenangan, siapkan diri menuju masa depan. Tadi saya sempat renyuh ketika melihat paduan suara menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Di situ ada sebuah makna. Maknanya anak-anak beserta bapak ibu yang mengantarkan anak-anak hari ini duduk bareng, raihlah mimpi. Mimpi kita tidak akan pernah tahu. Sering saya sampaikan saat pertemuan para wali siswa, anak kita mau jadi apa, kita tidak akan pernah tahu. Karena memang anak-anak itu adalah sebuah misteri. Saya sendiri mengalami, saya bisa ngomong karena saya mengalami. Saya tidak pernah tahu anak saya mau jadi apa. Tetapi pendidikan menjadi sangat penting dan menjadi fundamental
bagaimana anak itu punya masa depan kalau sekolahnya jelas. Nyun sewu, dengan tidak bermaksud menggurui bapak ibu semua, anak-anakku, kalian tidak terasa 3 tahun diproses di sini. Dan saya mohon maaf kalau sampai beberapa siswa dan orang tuanya saya panggil duduk bareng di ruangan saya, dan itu jadikanlah sebuah kenangan, karena saya sangat mencintai anak, saya sangat mengasihi anak-anak. Maka tidak ada maksud bagaimana anak-anak saya jerumuskan, tapi bagaimana ketika saya duduk dengan bapak ibu guru, ketika anak bermasalah, kata pertama yang saya ucapkan kepada bapak ibu guru dan guru BK, ayo kita selamatkan anak ini. Mohon maaf, ada yang sudah didaftarkan tahun ini untuk ujian assessment akhir jenjang, tinggal 1 minggu, kurang dari 1 minggu. Nangis saya, kenapa ada yang mengundurkan diri? Dalam konteks tidak saya keluarkan, anak itu loh mau saya selamatkan, tetapi orang tua memilih jalan yang lain. Ada kekecewaan buat saya. Apalagi saya masuk sini, ini adalah tahun yang ketiga ibu bapak. Jadi anak-anak yang kelas 3 sekarang itu murni Pak Andre mendampingi kalian sejak kelas 1. SMP ini 61 tahun berjalan. Kemarin saya ulang tahun di bulan November. Ketika ulang tahun 60, kita undang para alumni. Sekolah ini bukan sekolah yang ecek-ecek. Sekolah ini adalah sekolah yang melahirkan orang-orang hebat. Dandemnya Jember, ngapunten Pak Kapolsek, mantan SMP 1 Kalisan, ngapunten Pak Danrami. Ketua DPR juga mantan siswa SMP 1 Kalisan. Mohon maaf hari ini tidak saya undang karena kemarin sudah kita undang. Nanti tahun depan putranya yang perpisahan akan saya undang lagi. Jadi kita ngatur. Artinya banyak orang hebat yang lahir dari sini. Yang aktif jadi dandim sekarang ini 4 orang. Kapan hari mengirimkan video-video kepada saya, ternyata ucapin selamat ulang tahun yang ke-60 itu hebat-hebat, sudah pegang danyon jadi komandan. Luar biasa. Maka saya titip yang seperti saya sampaikan tadi, jaga citra sekolah ketika kalian berada di manapun. Jaga nama baik sekolah dan citra sekolah. Saya titip di situ ada nama saya. Maka anak-anak, tetaplah raihlah mimpi setinggi mungkin. Jangan pernah takut jadi orang hebat. Kalian harus menjadi anak-anak hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kelas 9. Dan sedih buat saya melepas kalian. 3 tahun yang lalu kalian saya terima dengan upacara, orang tua sering hadir. Hari ini harus saya serahkan kembali kepada orang tua. Mohon maaf bapak ibu guru yang mendampingi kalian, yang selama ini mungkin kalian tidak suka kepada guru. Tolong anak-anak, sebelum kalian meninggalkan sekolah ini, salami bapak ibu guru. Saya mohon anak-anak tenang dulu. Coba saya ini, hayati dengan benar supaya ini bermakna buat kalian. Ketika saya ngomong semikal, kalian harus jawab apa? Oke, saya ulang 3 kali. Semikal, semikal, semikal. Terima kasih. Semoga benar-benar semikal tetap jaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9,
sebagai kepala sekolah hanya bisa memberikan kenangan kepada kalian ini adalah sebuah cendera mata. Berarti kalian secara resmi saya serahkan kembali kepada orang tua. Mohon maaf kalau selama ini pihak sekolah tidak bisa melayani kalian dengan baik. Tetapi Bapak Ibu guru semua sudah berusaha untuk menjadikan kalian adalah anak-anak yang baik dan berkarakter yang baik. Tetap jaga nama baik SMP 1 Kalisan. Semoga, mohon doanya SMP 1 Kalisan, adik-adik kelas kalian bisa menyontoh kalian yang memang kalian menjadi anak-anak yang tahun ini sudah banyak memberikan prestasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Saya sampai terharu ketika setiap Senin upacara Bapak selalu memberikan apresiasi dengan prestasi yang kalian raih. Mudah-mudahan tahun pelajaran baru nanti SMP 1 Kalisan tetap jaya. Dan jangan dipakai dulu, saya akan menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan para tamu undangan semua. Doa mewakili SMP 1 Kalisan yang kemarin terpilih menjadi NIK Kabupaten Jember. Prestasi berikutnya, dia di tingkat nasional kemarin juga dapat penghargaan dalam sastra puisi dan itu ya bahasa Indonesia ya, juara nasional di tingkat nasional. Ya, doa. Ya, mantan ketua OSIS, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adiknya bisa mencontoh yang baik ya, dan juga berprestasi bidang akademis nanti akan saya serahkan, dan yang non akademis akan saya serahkan. Penyerahan simbolis apresiasi peserta didik. Dan diikuti oleh seluruh peserta didik. Apresiasi ini sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan studi di SMP Negeri 1 Kalisan sekaligus penyerahan kembali kepada orang tua. Seluruh peserta didik dipersilakan duduk kembali.
Ini dia sebagai peringkat pertama para rel atas nama doa Erza Fika Zareh. Peringkat para rel kedua atas nama Zahra Ainur Rizka. Peringkat ketiga para rel atas nama Fatma Lutfiana. Peringkat keempat para rel atas nama Panji Rahmadi Syahbana. Peringkat kelima para rel atas nama Najwa Valencia Azalea. Peringkat keenam para rel atas nama Farizi Gunawan Putra. Peringkat ketujuh para rel Alza Rameza Basma. Peringkat kedelapan para rel Garisa Galuh Sucahyo. Peringkat sembilan para rel Tiara Rizka Semesta. Dan peringkat ke-10 Berlian Dwi Intani. Dan kategori Akademi Bidang Matematika sebagai juara 5 OMN tingkat kabupaten Muhammad Ihsan Ramadhani. Farizi Gunawan Putra sebagai telah aktif dalam ekstrakurikuler Paskibra SMP Negeri 1 Kalisan. Salsa Bila Putri Ayu Ningtyas telah aktif dalam ekstrakurikuler tari SMP Negeri 1 Kalisan. Telah aktif dalam ekstrakurikuler atletik SMP Negeri 1 Kalisan. Muhammad Peter Dixie Thompson telah aktif dalam ekstrakurikuler bahasa Inggris SMP Negeri 1 Kalisan. Doa Erza Maika Zareh telah aktif dalam ekstrakurikuler teater SMP Negeri 1 Kalisan. Betsy Aulia Ragil Hairunisa telah aktif dalam ekstrakurikuler karate SMP Negeri 1 Kalisan. Firdaus Romadoni Ardiansyah telah aktif dalam ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Kalisan. Naufal Rizkullah Fauzi telah aktif dalam ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 1 Kalisan. Dan Stephen D. Pratama telah aktif dalam bidang olahraga cabang tenis meja SMP Negeri 1 Kalisan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta didik bidang non-akademik. Thank you.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk pengurus OSIS Purna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhul anwar. Rabbana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jazad wa siyadata fil ilmi wa barakata fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisarril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bendung Bondowoso, sebelum kau akan
ingin kau menyebutkan satu permintaanku. Kalau boleh tahu, apa yang kau inginkan? Emas permata, pakaian simar-simar, atau jalan-jalan ke luar negeri? Demi menghormati kematian ayahku, aku ingin kau membangunkan seribu candi. Hanya itu. Dengan kesaktianku, tidak ada permintaan yang sulit untuk dipenuhi. Bahkan, ku janjikan malam ini juga akan kubangun seribu candi dalam semalam. Jangan begitu aku, Bunda Waso. Baiklah, aku terima janjimu itu. Namun, jika sampai kau meninggalkannya, maka pernikahan di antara kita akan dibatalkan.
tutur kata yang lembut telah membawa kepada dunia baru. Namun, ada apa dengan engkau? Sekarang kamu bisu, merenung di langit batu. Manis yang bertanggung dan bahkan kau akan berbicara denganku. Jangan yang we'll be right back.
ada apa ini? Mengapa berisik sekali? Dan kemana setan-setan itu? Mengapa tidak ada yang menguncang di? Lihatlah, seribu candi telah selesai dalam semalam. Kau baru menyelesaikan 999 candi. Masih ada candi yang belum kau bangun. Dengan ini, aku tak sudi menikah denganmu. Kau curang, Dugra. Aku tahu kalau kau yang telah menggagalkan rencanaku. Aku tahu kalau kau yang telah melakukan ritual semalam. Kau menuduhku curang, sedangkan kau sendiri meminta bantuan setan untuk membangunkan candi. Lalu, apa salahku jika aku pun berbuat curang? Lantas, mengapa kau membuat syarat yang mustahil untuk dilakukan manusia? Karena kita tidak dapat bersama, Bondowoso. Cinta kita tidak direstui. Aku tidak bisa menerimanya. Akan kujadikan kau arca. Kau akan menjadi pelekatnya, Jonggra. Thank you.